Ustadz, apabila kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah seperti masang jenggot, memang dipasang jenggot. Jenggot itu biarin tumbuh, Pak, bukan dipasang. Kalau bisa dipasang, saya pengen juga, Pak, bisa pasang banyak kan, bisa lebat. Ustadz, apabila kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah seperti masang jenggot, apakah solusinya, Ustadz? Dan apakah bisa menjawab pertanyaan di kubur? Kalau yang maksud Anda memang jenggot Anda itu tidak tumbuh, kan ada orang seperti itu. Atau jenggotnya tumbuhnya sedikit, tidak apa-apa. Yang penting Anda punya niat, insya Allah juga dapat pahala dan tidak berdosa. Ya, itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu diberi jenggot, kemudian jenggotnya dicukur habis. Nah, itu yang dilarang. Kalau Anda maksud tadi memang jenggotnya sedikit atau belum tumbuh atau tidak tumbuh, tidak ada masalah. Tidak berdosa. Insya Allah tidak ada masalah dalam menjawab pertanyaan di kubur itu. Tapi kalau yang Anda maksud adalah jenggot ada. Tapi mungkin barangkali karena Anda berada di institusi atau di tempat-tempat bekerja yang tidak bisa membuat Anda untuk memelihara jenggot, maka lihat institusi apa. Di pemerintahan insya Allah bebas kok memelihara jenggot. Banyak orang kerja di pemerintahan bisa berjenggot. Di perusahaan saya, Ustaz. Lah, memang apa hubungannya jenggot Anda dengan pekerjaan? Sampaikan kepada pimpinan Anda bahwa tidak ada masalah. Kedisiplinan jaga. Tapi kalau Anda jaga pasang manjangkan jenggot, tidak disiplin bekerja, apa ya? Itu akhirnya jadi buruk kan? Ngakunya nyunah. Tapi giliran pekerjaan tidak sunnah. Nah, kan susah. Kalau memang sunnah, sunnah itu kan seluruhnya harus kita berusaha semaksimal mungkin. Memanjangkan jenggot sunnah diperintahkan, amanah dalam bekerja juga sunnah karena diperintahkan juga. Ya, maka jalankan semuanya. Sehingga akhirnya ada di sana orang paham bahwa orang yang paham agama itu juga dia akan amanah, taat, rajin bekerja, disiplin dalam menunaikan tanggung jawabnya. Kalau ternyata memang Anda di tempat yang memang tidak memungkinkan Anda berjenggot, ya perbanyaklah istighfar kepada Allah. Kalau bisa Anda bisa cari pekerjaan yang lain, silahkan. Alhamdulillah. Ya. Kalau yang dimaksud Anda tidak bisa memanjangkan jenggot ini belum sanggup rasanya, maka wahai saudaraku, kalau tidak sekarang, kapan lagi Anda sanggup? Semua pasti ada ujian dan cobaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia itu dibiarkan dia mengatakan aku ini seorang mukmin lalu dia tidak diuji? Pasti diuji, Pak. Yang berjilbab juga pasti diuji. Begitu. Tidak perlu malu, tidak perlu segan, tidak perlu takut. Itu hanya perasaan di awal karena nafsu kita menggoda kita. Jangan nanti begini, jangan nanti kamu begini, nanti dikucilkan, nanti begini, begitu, dan segala macam. Lawan, itu dia perjuangan kita melawan hawa nafsu, bisikan syaitan. Dan bersabar terhadap ujian di dunia. Mungkin orang mungkin memandang sinis kita, sabar, itu di awal saja. Setelah itu dia tertarik lagi dengan jenggot Anda. Nah, mungkin awal-awal dia ejek-ejek, disindir-sindir. Setelah itu akhirnya dia juga tertarik itu. Dalam hatinya bagus juga, saya karena tidak punya jenggot ini. Nah gitu akhirnya dia. Gagah bapak itu rupanya. Ya. Jadi insya Allah ketika seseorang mengenal Allah, masih lanjutan jawaban pertanyaan ini, bukan berarti dia menjadi malaikat. Pahami ini. Saya tangkap pertanyaan bapak ini, saudara kita ini, ada kekhawatiran kalau dia tergelincir misalnya dalam sebuah maksiat. Apakah nanti dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Maka saya katakan, ketika seseorang mengenal Allah, bukan berarti dia malah malaikat. Dia tetap manusia. Yang punya salah dan dosa. Dia tetap Bani Adam yang khata. Yang banyak salah. Makanya kalau dia kenal Allah, ketika dia salah, cepat dia bertaubat. Orang yang tidak kenal Allah, ketika dia salah, dia tidak peduli. Dia tidak bertaubat, tidak beristighfar. Bahkan semakin tenggelam dalam dosa dan maksiat yang bertambah-tambah dan macamnya.
Ini bukti dia mengenal Allah. Bukti seseorang mengenal Allah itu salah dia cepat bertobat, cepat mohon ampun karena dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Memotong jenggot dengan sengaja itu termasuk maksiat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Karena itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bertobat, beristighfar, memohon ampun. Tapi tidak boleh kita katakan bahwa kalau orang motong jenggot berarti dia tidak bisa jawab pertanyaan di alam barzah, tidak bisa. Karena kaitannya bukan di situ, ya. Mengenal Allah itu tingkatannya bermacam-macam. Allahu a'lam bissawab.